Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalati wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man da'a bida'watihi ila yawmin la rayba fih. Amma ba'an. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. Yang dia Allah SWT, tuan-tuan imam, tuan kuasa pelaksana program maktar, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib, dan bermula pada malam ini, pada Khamis yang keempat, kita akan bincangkan tentang fiqh taisir. Fiqh at-taisir. Fiqh taisir ialah satu fiqh yang memang telah wujud semenjak daripada zaman Rasulullah SAW, cuma tidak disusun dengan bentuk satu fiqh yang khusus. Maka alhamdulillah, dalam dua siri pembentangan dalaman Duikizm sebelum ni telah pun kita bincangkan tentang fiqh taisir. Tentang taisir, jadi insyaAllah dua siri pembentangan itu kita memang tidak mampu untuk bentangkan sepenuhnya, tapi kita akan bentangkan insyaAllah dengan lebih luas dan lebih dalam dalam kuliah-kuliah insyaAllah pada hari Khamis, sekiranya Allah berikan takdir untuk kita bertemu pada hari Khamis. Kita akan bincangkan setiap Khamis minggu keempat tentang fiqh taisir. Kalau Ahad minggu keempat, kita akan bincangkan Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi fiqh taisir ini ialah fiqh yang kita nak bincangkan tentang taisir, pemudahan. Bukannya mengambil mudah. Pemudahan satu pemberian. Mengambil mudah satu kewajaran. Tapi mengambil bermudah-mudah itu suatu kemaksiatan. Bermudah-mudah satu kemaksiatan, tapi mengambil kemudahan, mengambil keringanan satu anugerah daripada Allah SWT. Maka sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang bincangkan tentang keringanan, rukhsah. Rasul sebut, hiya sadaqatu minallah. Hiya sadaqatu minallah. Tasaddaqallahu alaikum biha faqbilu sadaqatiha. Rasul sebut tentang keringanan yang Allah bagi kepada orang-orang yang mendapat keringanan untuk mengkosarkan sembahyang antaranya. Maka Rasul kata, hiya sadaqatun minallah. Ianya ialah sedekah daripada Allah. Sedekah, kalau kita dengan manusia sama manusia ni, sedekah ni bawahlah sikit dia punya. Yadul uliya khal miyadul sufla. Tangan atas lagi bagus, tangan bawah. Tapi sedekah pada Allah lain. Bukannya manusia bagi pada manusia. Sedekah ni Allah bagi pada manusia. Kalau saya bagi pada awak handset ni, buruk perangai, tak terima. Hadiah atau sedekah. Pemberian. Sedekah bahasa Arab, bahasa Melayu pemberian. Tapi kalau Allah yang sedekah, bukan kalimat pemberian. Sewajarnya guna kalimat yang lebih hebat lagi, iaitu anugerah. Kalau Allah anugerah, macam Sultan, kita ajak Sultan, jom makan. Oh, jangan cakap jom makan. Dipersilakan tuanku untuk bersantap. Santap, bahasa tinggi sikit. Jom makan. Oh, tak boleh macam tu. Persilakan makan, tak, bahasa tak kena. Dia kena Allah ni bukan semata-mata pemberian, tapi lebih hebat lagi. Anugerah. Anugerah daripada Allah. Maka hiya sadaqatu minallah, terjemahkan ianya ialah sedekah pemberian ataupun anugerah daripada Allah SWT. Tasaddaqallahu alaikum biha.
anugerah daripada Allah SWT alaikum kepada kamu yang terpilih itu je. Faqbilu sadaqatiha, maka terimalah sedekah Allah itu, anugerah Allah SWT. Maka Rasulullah arahkan terima. Itulah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, melibatkan perkara rukhsah ini. Maka afdal untuk mengambil rukhsah daripada azimah dalam perkara-perkara yang diberikan rukhsah oleh Allah SWT melibatkan qasar antaranya. Sebab tu kalau ada orang semayang qasar, dia semayang seorang-seorang kat belakang tu dengan imam yang beramai-ramai di depan, lagi besar pahala dia semayang seorang belakang tu. Sebab apa? Sebab yang semayang beramai-ramai depan ni berimam mengikut sunnah Rasulullah, semayang berjemaah, tapi itu standard edition. Yang seorang-seorang belakang tu, dia dapat special edition. Kereta kalau standard edition dengan special edition, mana mahal lagi? Special. Kalau kereta pun nak ambil special edition, kalau ada pilihan nak ambil special ke nak ambil yang standard, ambil special. Maka yang semayang seorang-seorang di belakang tu special edition. Dia seorang dia dapat. Ataupun dia dan sesiapa yang mendapat pilihan. Maka yang dapat sadaqatu minallah. Yang tak dapat tak ada. Yang tak dapat semayang sama-sama kat sini. Standard edition. Tapi dia saja yang terpilih mendapat pilihan daripada Allah. Mendapat sadaqatu minallah, anugerah daripada Allah. Bila dapat anugerah, Rasulullah suruh. Faqbilu, maka terimalah. Kalau Rasulullah suruh, tiba-tiba kita tak ambil berat, hai berat. Kalau Ustaz Azhar suruh tak ambil berat, boleh tahan lagi. Semua pelajar-pelajar yang rasa belum pandai, turun ke surau belajar. Tak ambil berat. Oh, itu okey lagi. Semua pelajar-pelajar turun. Dia turun, kemudian dia naik balik. Dia ambil matan, turun aja. Itu sudah hebat. Sebab apa? Dia memahami kalimat turun, maka dia turun. Kemudian dia naik balik. Itu lagi hebat sebab dia mandai menafsirkan. Dia harapkan kepandaian tu jangan diteruskan. Biar kepandaian tu dipaksakan diri tu untuk bersama-sama dengan majlis-majlis ilmu. Kena paksa. Nak tunggu ikhlas, jenuh lah. Maka kena paksa dulu. Daripada paksaan itulah datangnya keikhlasan. Kita cuba memperbaiki diri kita. Cuba memujuk supaya datang. Itulah konsep ikhlas. Ikhlas tiba-tiba datang macam tu saja, itu bukannya tu. Jadi kena paksa dulu. 10 tahun tak datang surau lagi, rotan. 7 tahun boleh ajak-ajak macam tu saja. Jadi melibatkan fiqh taisir, fiqh melibatkan kemudahan. Fiqh taisir nanti ada bab, yang kedua nanti bab tak rukhsah semata-mata. Bab ketiga, bab melibatkan umumul balwa. Cuma buku tu saya tak siapkan lagi. Ada beberapa bab yang terakhir, bab melibatkan umumul balwa tak siap lagi. Kalau siap nanti insyaAllah kita akan kongsikan bersama-sama. Jadi bila melibatkan kemudahan, fiqh taisir, fiqh kemudahan, nak bagi mudah. Tapi bukan kemudahan yang sengaja direka-reka. Tapi kemudahan yang Allah bagi. Kemudahan yang Rasulullah bagi. Bila kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Rasulullah, maka wajar ambil. Bahkan Rasulullah sebut, faqbilu, terimalah. Itu arahan tu. Walaupun arahan tidak ghairu jaziman. Bila arahan ghairu jaziman, dia tidak menjadi wajib. Tapi dia menjadi sunat. Paling tinggi pun afdal. Tapi kalau yang talaban jaziman, tuntutan yang tuntas, dia akan menjadi wajib. Dan Rasulullah arahkan, faqbilu, maka terimalah. Maka dia menjadi sunat atau afdal. Maka terimalah Rasulullah suruh terima. Pemberian daripada Allah SWT, itu anugerah daripada Allah SWT. Jadi, yang kita nak bincangkan ialah perkara yang melibatkan keringanan-keringanan. Dengan mengetahui keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasul, menyebabkan kita merasakan agama ini tidak berat sebenarnya. Kita merasakan agama ini bukan satu benda yang berat. Sebab ada masa-masa memang kita akan merasakan beratnya, sukarnya. Tapi kesukaran tadi Allah tahu. Dan sememangnya agama ni memang ada benda yang berat. Kalau semua senang, jenuh lah. Semayang berat juga. Nak bangun subuh ni senang. Tak kejut. Kalau subuh hari tu saya datang kejut. Kalau saya tak kejut, semayang juga. Lambatlah. Kalau subuh mungkin tak datang. Maka sebab itulah
Ada benda berat, memang benda berat. Walaupun benda tadi berat, memang tak semua ringan. Ada benda berat. Semayang sama 4 rakaat, jenuh ke tu? Bagi yang rasa berat. Haji. Haji memang sengaja tiap pasal aja. Elok-elok boleh lepak kat rumah, lepak kat pejabat, aircon ada apa, saja cari pasal pergi haji. Sebulan, asy'asya wa adbar. Rasul sebut, al-hajju asy'asya wa adbar. Haji ni kusut masai. Berdebu-debu. Asy'asya, kusut masai. Ada orang pakai apa minyak tu? Pakai, zaman saya tancur lah, zaman sekarang. Pakai apa? Minyak wangi tu? Tak ada. Minyak rambut tak ada. Dia asy'asya, kusut masai. Wa adbar, berdebu-debu. Memang susah. Tapi di celah-celah kesusahan tu ada kemudahan-kemudahan yang Allah bagi. Allah suruh jamakkan sembahyang tanpa qasar. Allah boleh berikan itu, berikan ini, banyak kemudahan-kemudahan. Barulah kita nampak, oh ada benda-benda kemudahan. Kadang-kadang kemudahan yang Allah bagi tu kita rasa, Allah, kenapalah kemudahan tu sikit aja. Qasar. 4 rakaat pendek jadi 2. Ustaz, tang mana mudahnya? 4 rakaat pendek jadi 2. Alang-alang nak pendek, 4 rakaat kosong lah, baru senang. Itu bukannya mudah, itu campak terus. Mudah ni, bila awak bawa beg besar kan, nak mudah kan, ringan kan, buang sikit, mudah sikit. Tak bawa terus, mudah. Tapi bawa dalam bentuk ni, soft copy. Jadi mudah, dalam bentuk, bawa bentuk lain. Tapi bawa juga, tapi cari. Yang pandai, dia bawa dalam bentuk soft copy. Yang nak bawa dengan hard copy, bawa lah. Tapi susah. Maka mudahkan dengan soft copy. Tapi kalau langsung tak bawa, hard copy tak bawa, soft copy pun tak bawa, tu cek pasal nama dia. Kalau pergi kelas, tak bawa dua-dua, tu namanya bukan kemudahan. Memang nak saja, nak cek pasal. Jadi kalau Allah bagi kemudahan tu daripada 4 rakaat, Allah berikan keringanan. Potong jadi 2 rakaat. Allah, Ustaz, mana ringannya? Di sinilah kita manusia tidak tahu bagaimana pemberian Allah tu nilai je besar mana. Sebab kita ni terlalu muda lagi dengan Allah, hubungan dengan Allah terlalu muda lagi. Kita nilai semua benda ikut akal manusia. Semua benda akal manusia. Allah, daripada 4 rakaat potong 2. Di mana mudahnya? Sebenarnya itulah anugerah Allah. Sebab apa kita tak rasa? Sebab memang kita tak ada touching dengan Allah lagi. Tak ada touching dengan Allah. Tapi kalau ada touching dengan Allah, bila Allah beri keringanan itu, terasa sungguh nikmat keringanan. Sebab apa Allah bagi. Dapat 2 rakaat pun, alhamdulillah, satu benda anugerah. Satu benda syok dah. Sebab kalau Allah, awak kenal siapa Allah. So, contohlah kalau awak kenal awek-awak kan. Ustaz tak ada awek, Ustaz. Awak ada admirer seseorang. Tak cinta, Ustaz. Tak cinta-cintan pun. Tapi admirer lah. Tiba-tiba, awak dapat sesuatu daripada orang yang awak admirer tadi. Dapat apa? Sesuatu. Daripada kata ada 4 jilid buku. Awak nak cari 4 jilid buku ni. Cari kat library. Tak jumpa apa semua. Tiba-tiba, orang yang awak admirer tu, saya tolong carikan untuk awak 2 buku. Rasa syok tak dapat 2 buku tu. Kenapalah tak 4? Dapat 2 okey dah. Dapat 2 tu rasa nak pitam dah. Siapa yang bagi ni? Oh, orang ni bagi. Rasa nak pitam dah. Sebab apa? Orang yang awak tahu siapa dia. Orang yang awak tahu nilai kalau dia bagi pada awak tu siapa, berapa. Awak dapat rasa nak pitam. Sebab awak suka kat dia. Sebab awak memang betul-betul nampak motor dia lalu pun tak dapat naik pun, tak apa. Dapat motor lalu. Bunyi exhaust pun dah kenal dah.
sebab awak ada perasaan kat dia. Jadi kalau tak ada nilai, kalau tak ada nilai, tak ada perasaan, biar meletup macam mana Ezra tu pun. Brum 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 brum. Sampai kita nak bagi saman tu. Saya cari siapa punya Ezra semua tu ni. Sebab apa? Sebab kita kenal disiplin. Tapi kalau awak langsung tak ambil berat tentang disiplin ni, dan tak ambil berat tentang siapa punya motor tu, biar pecah macam mana pun tak tahu je. Motor siapa lah besar tu sangat. Itu je. Tapi cuba kalau awak ada sesuatu dengan si dia, motor yang Ezof nak pecah tu pun rasa merdunya bunyi. Dapat dengar bunyi Ezof je. Belum dapat naik, tak dapat naik pun tak apa. Dia parking depan tu, awak pegang motor dia pun dah. Sebab awak menjiwai siapa dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau awak betul-betul kenal siapa Tuhan awak, Allah bagi dua keringanan. Daripada empat rakaat, bagi dua. Alhamdulillah ya Allah, mudahnya. Tapi kalau tak kenal, dua. Di mana rehatnya? Daripada empat rakaat, bagi dua. Siapa yang masih rasa tu, dia belum dapat lagi tu. Tapi sekurang-kurangnya dah mula nak dapat lah kan. Alhamdulillah rasa dapat dua kurang. Dua Allah potong, dia di situ nilai dia. Tapi jangan buang semua. Buang semua dia di mana nilai hubungan dengan Allah tu tak ada. Maka di situ kita kena faham. Bila Allah bagi keringanan, itu anugerah. Bila kita dapat anugerah, kita sangat-sangat gembira dengan Allah. Sekiranya kita tahu siapa yang beri anugerah tu. Maka sebab tu, bila belajar fiqah, bukan semata-mata belajar tentang benda-benda syariah, benda ta'rif, benda tu. Tak. Kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan dalam belajar fiqah, sebab itulah belajar fiqah kena belajar dengan tasawuf. Kalau tidak, tazandaqa. Kita kan zindik. Dah tak ada rasa tasawuf. Dua aja. Kita cari jalan supaya zero terus. Macam mana ni? Kita jamakkan terus. Orang lain ambil jamak takdim, jamak takhir, jamak suri, jamak tamam, kita ambil jamak ta'yah. Okey juga. Sekurang-kurangnya ada juga jamak. Dia ambil jamak ta'yah. Tak payah semayang lah. Allah tu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Tengah sakit ni, payah sungguh. Maka taisirkan. Sebab tu kita bawa manhaj taisir bukan untuk mempermudah-mudahkan sampai orang tak semayang. Dah, itu mempermudah-mudahkan. Tapi kita nak bawa taisir tadi, kemudahan tadi, supaya manusia tetap juga bersemayang. Supaya manusia tetap juga menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sikit lagi nak pian raya. Bila pian raya, kita dengan ulama berikan tips untuk petugas-petugas pian raya. Diberikan kemudahan pada mereka yang menjadi counting agent untuk mengambil keringanan menjamakkan sembahyang. Kalau tak ambil keringanan jamak sembahyang, menyebabkan memang hampir confirm dia akan buat jamak ta'yah. Tak sembahyang dah. Itu pengalaman saya jadi counting agent. Cuma kita tu kena kuat semangat sikit lah. Sebab apa? Member sebelah tu akan pandang kita. Atau counting agent. Counting agent ni dia akan masuk tempat pembilangan undi. Counting, bilang. Counting agent, bilang undi. Jadi dia akan masuk pukul 4:30. Pukul 5 tutup, tak ada siapa boleh keluar masuk dah. Ada polis jaga. Dan dia akan kira undi di situ. Habis tu kalau masuk 4:30, bila nak semayang? Semayang kata 4:40, tak semayang lagi. Lepas tu kita arahkan semayang jamak takdim. Tanpa qasar. Itu namanya kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Jamak kan, gabungkan sembahyang tadi dengan jamak takdim. 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur, kemudian buat 4 rakaat asar. Bila masuk aja counting agent tadi, tak perlu sembahyang lagi dah sebab dah buat jamak takdim. Bila masuk pukul 5, orang dah habis azan pun semua, dah ni kita buat tahu sebab dah sembahyang dah. Tapi member sebelah tu duk pandang. Ustaz saja je, tak pergi semayang pun. Sama dengan aku je. Tengok jam dah pukul 6. Pukul 6.
tak pergi semayang lagi. Ustaz saja pakai kopiah. Tak semayang, supa aku je. Kita dah buat jamak, takdim. Dia buat jamak, tak yah. Dia pandang lagi pukul 7. Confirm menjual agama ni. Tapi dia tak sebut lah. Dia pandang tu, kita tahu tu. Apa benda kau sebut lah tinggal tu. Dia pandang kita kan. Kenapa lebay tak pergi semayang lagi? Sumpah macam aku je tak pergi semayang. Aku tak apalah, aku bukan lebay. Ha, kita biar lah. Sebab apa? Iza khotabal jahiluna qalu salama. Biarlah, lantak kau lah. Aku tahu kau sebut apa tu. Dia pandang kita macam tak perhati. Kenapa tak pergi semayang lagi? Maka kita ambil keringanan. Ambil kemudahan dengan adanya instrumen kemudahan. Apa dia? Jamakkan semayang tadi. Sebagai instrumen. Instrumen, alatan-alatan untuk mendapat kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya katakanlah pengurusan pengiraan tadi berlanjutan sampai maghrib. Ada banyak lagi benda tak selesai lagi kira, borang 14 tak habis lagi. Tak habis lagi sign sebab ada benda tak selesai lagi kira. Masuk maghrib dah. Kawan tu pandang lagi, hai, maghrib pun tak sembahyang lagi. Masuk pukul 8. Lebay ni. Asar tadi tak sembahyang, supa aku aje. Maghrib pun pukul 8 tak sembahyang lagi. So kita buat apa? Kita terus lintaskan hati kita buat jamak takhir. Maghrib jamak takhir. Yang kawan tu maghrib ke apa ke jamak tak yah dah. Maka masuk je pukul 8:30 orang azan, dia confirm pandang tak berhati kita. Ngapa lebay tak sembahyang dua waktu dah? Supa macam aku je. Tuan biarlah. Satu hari nanti ustaz-ustaz kau ajarlah kau. Jadi ambil keringanan. Kalau tak ambil keringanan, apa akan berlaku? Kita melebaikan diri. Kita pun tinggal engkau. Kiraan-kiraan undi ni. Ni semua dunia kullaha. Ad-dunia kullaha. Kita pun semayang. Allahu Akbar. Melebaikan diri. Tengah-tengah kita semayang tu, kena pula semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau 10 minit? Kalau kena cepat, Bismillahirrahmanirrahim tu, boleh lah 5 minit. Kena yang makhraj tu, campur was-was lagi. 10 minit pun habis. 10 minit tu berapa banyak kertas boleh tipu. Dia akan ambil. PAS masuk sini. UMNO masuk sini. PAS masuk sini. Tiga. PAN sini. Satu tak masuk. Masuk PAS, masuk UMNO. Tiba-tiba PAS. Kawan tersilap masuk ke PAN. Tiba-tiba tak ada orang yang bangkang. Ha? Dapat saja kat kawan ni. Ataupun kawan tu memang menipu. Bulan, dia tak masuk dalam raga bulan. Dia masuk dalam raga dacing. Bulan dacing juga. Bulan dacing juga. Siang kosong tu. Bagilah satu sini. Tak ada siapa bantah. Dan keputusan semua sekali, beza dia tak sampai 5%, maka tidak akan dikira semula dah. Tak akan kira dah. Dia terus jumlahkan dan tengok siapa menang, siapa menang. Jumlahkan semua, saya. Dia takkan kira lagi dah. Dan dia kira tu memang dah betul-betul real lah tu. Tapi tak ada orang tegur. Sebab apa tak ada orang tegur? Sepatut masuk dalam PAS ni kotak, tiba masuk tempat lain. Sebab tukang tegur yang PAS punya, counting agent tu, sedang melebaikan diri. Pergi semayang. 10 minit. Maksudnya siapa yang buat salah? Kesalahan memanglah yang menipu tadi. Tapi kita yang memberikan laluan untuk dia menipu. Padahal sistem yang ada tu memang setakat ni bagi Ana, sistem yang ada dalam bab pengiraan telus. Memang dia buka satu-satu. PAS. BN. Main dia buka. Tapi time dia buka tu, dia salah tempat atau sengaja dia salah tempat, tak ada siapa yang bantah. Selesai. Tak ada dah. Dan sebab itulah kita kena ambil jamak semayang. Bila jamak semayang, sebab apa? Ustaz, takkan pasal mengundi dia jamak? Ya. Buka balik hadis-hadis yang begitu banyak dalam mazhab Syafi'i, Imam Khattabi dan sebagainya, memberikan keringanan.
Bukan semata-mata boleh jamak semayang mengikut hadis mengatakan jamak semayang ketika mana berlakunya hujan. Tapi lebih luas daripada itu lagi. Kalaulah hujan mampu menyebabkan jamak semayang, hujan ini kesukaran yang melibatkan individu. Disebabkan kesukaran individu, maka diharuskan menjamakkan semayang. Ini kan kesukaran yang akan menimpa masyarakat. Kalau berlakunya penipuan tadi, siapa yang akan terkesan? Masyarakat. Maka untuk mengelakkan berlakunya masalah pada masyarakat, jamak perlu laksanakan. Maka lagi besar. Kalau syariah berikan keringanan jamak untuk individu seorang aja disebabkan hujan, boleh jamak disebabkan negara, disebabkan masyarakat, disebabkan nak menjaga itu menjaga ni, maka lebih wajar untuk mengambil keringanan. Sebab itulah kita kena belajar tentang taisir, fiqh yang melibatkan kemudahan dan keringanan. Supaya kehidupan ni dapat kita betul-betul ambil dia punya kenikmatan dalam kehidupan. Sebab kita beribadah pada Allah SWT dalam keadaan kita tidak mengabaikan Allah SWT pada waktu kita sewajarnya beribadah. Dengan menggunakan kemudahan tadi, bukan untuk melarikan diri daripada beribadah, tapi untuk tetap juga beribadah. Ada orang mengambil keringanan untuk keperluan diri sendiri yang tidak melibatkan hak-hak Allah atau tidak melibatkan keringanan yang sebenar yang Allah bagi. Itu dinamakan sebagai tatabu' rukhas. Tatabu' rukhas ini diharamkan oleh para ulama. Sebab apa? Tidak menepati apa yang dibenarkan oleh khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Sebab contohnya. Bercontohnya tatabu' rukhas dalam mu'am dalam munakahat sebagai contoh lebih mudah. Dia dah belajar dah. Perbandingan mazhab dalam bab perkahwinan. Ustaz, saya nak kahwin ni. Alhamdulillah, bagus nak kahwin. Tapi saya nak pakai pandangan Imam Abu Hanifah dalam perkara melibatkan wali. Maka Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan wali. Maka dah buang wali dah. Dan saya, Ustaz, dah belajar dah pasal saksi ni. Saya nak pakai pendapat Imam Malik dalam bab saksi. Imam Malik tidak mewajibkan saksi. Tapi kawan tu tak wajib saksi, dia wajibkan benda lain. Sebab dah kahwin tu ramai-ramai tengok, saksi apa lagi ramai-ramai dah ada dah. Itulah saksi dia. Maka dia tak wajibkan dua orang saksi tadi. Tapi kawan ni telah mempergunakan pandangan Imam Malik. Itu Imam Malik tidak mewajibkan saksi. Tadi bab wali dia dah ambil pandangan Imam Abu Hanifah, buang wali. Saksi dia ambil pandangan Imam Malik, buang saksi. Habis siapa yang tinggal? Wali tak ada, saksi tak ada, tinggal siapa? Tinggal siapa? Si dia dengan si dia. Dengan si A dengan si B je. Wasalisuha asyaitan wasyayatin. Tinggal berdua je. Yang ketiga tu setan. Dah buang wali, dah buang saksi, siapa tinggal dengan perempuan tu? Ustaz, dalam bab mahar, saya nak berpegang kepada ahlul hadis. Saya tahu kan hadis sahih tentang mahar yang diberikan oleh sahabat dengan suatu fatihah saja. Oh, saya nak pakai mahar jenis itu. Hadisun sahihun. Maka dia pun al-fatihah. Selesai kahwin. Itu namanya tatabu' rukhas. Dia mengambil khilaf di kalangan para ulama' itu untuk kepentingan nafsu dia. Yang tidak sama sekali dengan apa yang dikhilafkan oleh para ulama' tadi. Ulama' tadi khilaf tu ada benda dia. Ada sebab dia, ada dia punya cerita dia. Tapi dia ambil situ, ambil sikit-sikit, dia buat rojak. Maka kalau rojak sungguh sedap. Tapi dia ambil sikit sana, sikit sini, tidak menepati dengan apa yang dikendaki oleh semua pandangan tadi. Tapi dia ambil pandangan-pandangan tadi, nah disebut sebagai tatabu' rukhas. Maka haram. Haram. Nah, maka sebab itulah kena faham. Itu namanya sengaja mempermudah-mudahkan yang membawa kepada pengharaman mengambil kemudahan jenis itu. Adapun mengambil kemudahan jenis tadi, kita bincangkan tadi, kena ambil kemudahan, jamakkan sembahyang, maka hukumnya hampir wajib. Hukumnya hampir wajib. Sebab apa? Sebab dia melibatkan kepentingan, maslahah yang besar. Maslahah
masalah menjaga agama. Disebabkan kalau kita menang dalam pilihan raya, kita boleh jaga banyak benda tentang agama. Masalah tentang agama. Masalah menjaga harta. Disebabkan kalau kita menang dalam pilihan raya, harta dapat dijaga dan takbir dengan cara Islam. Maka dalam maqasid syariah memenuhi menjaga agama, menjaga menjaga harta dan lain-lain, menjaga juga maruah apa semua, menjaga akal. Kalau kita menang, kita boleh buat macam mana yang disuruh oleh Islam dalam penjagaan akal, melibatkan arak, macam mana pengurusan arak dalam sebuah negara Islam. Haram hukumnya mengeksport arak, tapi kita pada hari ini menjadi pengeksport arak yang terbesar di Asia Tenggara. Ini negara Islam ke negara kepala Islam? Negara Islam tak boleh ekspor. Kita ekspor. Pergi ke Shahlam tu. Ada Greenstone, ada Carlsberg. Bila ekspor bermaksud adanya lebihan. Tapi sebuah negara Islam, ia boleh mengimport. Kita tak bayar produce pun tak apa. Kita import arak dari negara lain. Untuk apa? Untuk orang-orang yang minum arak. Bukan untuk kita. Untuk rakyat yang bagi agama mereka memberikan kebenaran. Atau dia tak ada agama, dia ada budaya dia. Ambil sekadar perlu je. Tapi sekarang bukan sekadar perlu dah. Melimpah ruah semua sana-sini sampai lebih kita boleh ekspor lagi. Itu satu benda yang bercanggah dengan maqasid dalam Islam, menjaga akal. Maka kalau kita yang pegang, maka kita boleh menjaga akal. Jadi memenuhi maqasid semua tu. Maka sebab itulah memerlukan kemenangan dalam pilihan raya. Kemenangan tadi bermula dengan pengiraan tadi. Kalau pengiraan tadi dah jam, menyebabkan mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka wajib jaga setiap sudut yang membawa pada kemenangan tadi, wajib jaga. Sebab akan membawa kepada menang atau kalah, kepada pengundian tadi. Sebab itulah kita kena ambil keringanan tadi untuk kita mengetahui duduk letak sebenarnya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fiqh taisir, satu fiqh yang dia ada dekat sana sikit, sini sikit, maka kita gabungkan. Susun balik, maka kita masukkan dalam satu perbincangan yang benda memang dah ada dalam hadis, dah ada dalam Quran, dah ada dalam perbincangan para ulama, cuma mereka letakkan di tempat-tempat yang lain. Kalau bincangkan dalam bab kaidah fiqhiyah, maka mereka bincang dalam kaedah yang kedua, al-masyaqah tajlibu taisir. Kalau buka dalam usul fiqh, dia memberikan tentang rukhsah, rukhsah azimah dan pelbagai lagi benda-benda melibatkan perbincangan, kaedah-kaedah iza ittasa'a tadayyaqa, iza tadayyaqa ittasa'a, melibatkan rukhsah. Jadi kita lihat bagaimana para ulama bincang mengikut sudut masing-masing. Jadi taisir ini kita himpun balik semua-semua tadi, kita letakkan dalam satu perbincangan yang disebut sebagai fiqh at-taisir. Jadi fiqh taisir daripada dua kalimat, fiqh dan taisir. Fiqh daripada kalimat fiqh ini bermaksud mendalami. Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami perkara melibatkan agama. Dia mendalami, fiqh, kalimat fiqh itu untuk mendalami. Dan Quran menyebut manafaqahu mimma taqul. Kami tidak memahami apa yang disebut oleh mereka-mereka yang berkata-kata tu tentang Iskandar Zulkarnain. Jadi kita lihat dalam Quran juga menggunakan kalimat fiqh. Jadi fiqh ini ialah benda yang melibatkan pemahaman. Sawa'un kana fahmun daqiqatun atau fahmun gharad al-mutakallim. Sama ada memahami, jadi memahami apa yang dia, tujuan orang bercakap, atau memahami secara umum, atau memahami secara daqiqatun, faham sungguh-sungguh. Maka itu kalimat fiqh. Kena faham sungguh-sungguh. Tapi bila gabungkan fiqh dengan taisir, maka fiqh tadi dia betul-betul nak memahami sungguh-sungguh pada perkara yang melibatkan taisir. Taisir kemudahan. Kalimat taisir banyak disebut dalam Quran. Inna ma'al usri yusra. Taisir. Melibatkan kalimat taisir ini banyak. Dalam kitab kerja itu saya letakkan ada banyak dia punya serutan-serutan daripada Quran yang melibatkan taisir. Jadi gabungan daripada dua kalimat fiqh tadi dengan taisir, maka jadilah ilmu fiqh taisir.
ditaisir secara kalimat juz'i, secara kalimat sebiji dia taisir bermakna mudah, bermakna dengan makna mudah ataupun berlapang dada ataupun satu keluasan. Taisir lawannya ta'asir. Taisir yusrun lawannya usrun. Taisir lawannya ta'asir, ada ain. Innamal usri yusra. Usri sukar, yusra mudah. Maka lawan taisir ialah ta'asir. Jadi kalau kita rasa susah, maka dapatkan kemudahan. Kalau rasa dengan membuat satu benda tadi akan berada dalam situasi susah, maka diberikan oleh Allah keringanan. Jadi bila melibatkan taisir ini, Allah SWT sebut dalam banyak ayat. Antaranya walaqad yassarnal Quran. Walaqad yassarnal Quran lizikr. Jadi Allah sebut kalimat taisir. Wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisarah. Dia juga menggunakan kalimat taisir. Innamal usri yusra. Dan banyak lagi kalimat-kalimat taisir yang digunapakai dalam Quran. Jadi digabungkan dua kalimat taisir dengan fiqh, maka jadilah dia fiqh taisir, yang bermaksud mengambil hukum yang ringan atau hukum yang mudah daripada pandangan para fuqaha dalam perkara-perkara yang berlaku khilaf di antara mereka. Jadi ini yang telah pun diambil oleh Profesor Madya Dr. Rayhana Haji Azhari, dan juga yang disebut oleh Syekh Abdullah Hamad Ash-Shakakir, dan kita lihat banyak lagi perbincangan-perbincangan para ulama. Jadi kita nak ambil kalimat fiqh taisir ini dalam perbincangan ulama-ulama dulu memang sukar sangat-sangat jumpa. Sekarang ni saya tak jumpa, mungkin ada tapi saya tak jumpa, sebab benda ni kajian baru. Dalam kajian baru kita jumpa di tempat-tempat yang memberikan perbincangan yang baru-baru. Antaranya yang perbincangan pengkaji fiqh taisir, antaranya Dr. Usamah yang membuat tesis kedoktorannya dengan tajuk fiqh taisir. Jadi beliau telah pun mengambil pandangan-pandangan para ulama yang menyentuh secara seimbah lalu, secara umum, dia himpunkan semua dan dia gabungkan dan dia simpulkan fiqh taisir itu ialah menjadikan sesuatu arahan syarak, satu perkara yang boleh dilaksanakan tanpa sebarang kesukaran atau kepayahan. Dia nak jadikan sesuatu arahan syarak tadi benda yang mudah untuk dilaksanakan. Benda yang mudah untuk dilaksanakan tanpa sebarang kepayahan atau kesukaran. Maka itu disebut sebagai fiqh taisir. Jadi yang disebut sebagai fiqh taisir ini ialah satu metodologi untuk mencari kemudahan. Tapi bukan mencari-cari, tapi mencari dan mengambil kemudahan bila berlakunya kesukaran. Dan kemudahan serta kesukaran tadi berlaku dengan izin Allah SWT. Maksudnya benda-benda yang mudah tadi, siapa yang bagi? Allah yang bagi. Bila melibatkan susah, Allah bagi secara umum. Kemudiannya para ulama kiaskan. Jadi Allah bagi kemudahan kepada orang-orang yang dalam keadaan hujan untuk menjamakkan sembahyang. Para ulama kita kiaskan. Kalau tak bagi kias, kita pakai mafhum muwafaqah. Apa yang dipahami daripada hadis tadi menunjukkan kalaulah perkara melibatkan individu personal pun diberikan keringanan, yang melibatkan negara, melibatkan kepentingan-kepentingan yang lain lagi dah patut diambil keringanan. Maka dikiaskan kepada benda tadi. Maka diberikan asas keharusan dalam syariat. Jadi bermaksud bila kita ambil fiqh taisir, bukanlah kita mengambil keringanan yang bercanggah dengan syariat. Kalau ada yang mengambil keringanan, ini keringanan ustaz, tapi bercanggah dengan syariat, maka la ijtihad ma'an nas. Tidak akan ada sebarang ijtihad kalau bertembung dengan nas. Dan tidak akan ada benda-benda yang boleh melangkaui nas. Itu bukan fiqh taisir. Tapi itu fiqh taisir al-mulghah. Ataupun fiqh taisir al-mardudah. Yang tertolak, yang bukan taisir sebenarnya. Tapi dia mempergunakan keringanan yang
yang akan digunapakai untuk bermaksiat pada Allah. Sedangkan fi taisir ini ialah fi yang digunakan kemudahan tadi yang Allah tawarkan. Ya Rasulullah tawarkan. Tujuan dia apa? Untuk kita senang beribadah. Sebab susah nak buat, maka senangkan. Bila susah, innamal usri yusra, dapatlah benda keringanan. Maka jangan kita ambil disebabkan nafsu, tapi disebabkan memang Allah bagi. Maka daripada benda yang Allah bagi tadi, kita kembangkan dengan cara pengembangan yang betul, maka barulah banyak kita dapat lihat benda-benda melibatkan taisir, dipermudahkan. Jadi bermaksud fiqh taisir ini ialah fiqh yang berasaskan syarak. Fiqh taisir bukanlah fiqh yang berasaskan nafsu, tapi fiqh yang berasaskan syarak yang diberikan oleh Allah. Antaranya dalam Quran mengatakan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah SWT mengkendaki untuk kamu itu yusr, kemudahan. Wala yurid, dan Allah tidak mengkendaki untuk kamu sebenarnya usr, kesukaran. Memang Allah nak bagi. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau diberikan dua pilihan, maka dia akan, baginda akan mengambil aisarahima. Dalam hadis mengatakan, kalau diberikan dua pilihan pada Rasulullah, maka Rasulullah akan mengambil aisarahima, yang paling aisar, yang paling mudah untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara dua pilihan tadi. Maka sebab itulah kita kena ambil kemudahan tadi. Sebab apa? Sebab Rasulullah suruh. Itu juga dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW sewaktu nak menghantar Abu Musa Asy'ari dan juga Mu'az bin Jabal ke Yaman, maka Rasulullah sebut, yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru wa tatawa'a wala takhtalifa. Maka Rasulullah sebut, yassiru wala tu'assiru, hendaklah kamu permudahkan. Permudahkanlah urusan dan jangan kamu menyusah-nyusahkan urusan. Berilah basyiru, berilah busra, berita gembira. Dan wala tunafiru, jangan kamu memberikan khabar yang menakut-nakutkan. Bawa berita gembira, patuhlah kamu dan jangan berselisih. Wala takhtalifa, jangan kamu berselisih tapi hendaklah kamu patuh. Patuh pada Allah, maksud patuh pada Allah, maka kita kena ikut apa yang telah Allah bagikan garis panduan tadi. Bila ikut garis panduan Allah, maka tiadalah ikhtilafa, tiadalah perselisihan. Kalau berlaku perselisihan, perselisihan yang dalam ke ruang lingkup yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing menggunakan sistem yang disuruh oleh Allah, maka itu perselisihan yang membawa rahmat. Macam para ulama beza tentang batal wuduk sebagai contohnya. Beza pada penafsiran, padahal ayat sama je. Melibatkan ayat batal wuduk, terpegang perempuan aja, terpegang wanita aja batal. Dalam semua mazhab-mazhab tadi, mereka mengambil hujah. Hujah apa? Aula mastumun nisa, ayat tu. Tapi yang ni bincang aula mastumun nisa ni begini. Yang ni mengatakan pegang tu dengan syahwat. Yang ni tak, pegang tu bukan sekadar syahwat. Selagi mana tak bersetubuh lagi tu tak batal. Yang ni kata tak sentuh je batal. Masing-masing ada hujah. Ayat sama aja. Walaupun khilaf, disebabkan masih lagi berpegang kepada arahan Allah, maka dia khilaf tadi tidak membawa khilaf yang mazmum. Maka sebab itulah kita mudahkan. Yang ini kata tak batal, dia ambil kemudahan. Dia masih lagi pegang pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masing-masing ada hujah. Walaupun begitu, semua tu ialah ijtihad yang betul. Walaupun berbeza. Ini kata dah duhul dulu baru batal. Imam Syafi'i kata tak, sentuh je batal. Sebab masing-masing ada hujah. Imam Abu Hanifah kata bukan semata-mata sentuh, kena setubuh pun batal. Sebab dia kata ayat Quran ni ayat yang melibatkan sastra. Ayat sastra, aula mastumun nisa, bila kamu menyentuh perempuan, sentuh tu bukan sentuh macam tu. Sentuh tu maksudnya bersetubuh. Si dia belum disentuh oleh sesiapa lagi. Maksudnya dia masih anak dara lagi. Maksud sentuh tu ialah setubuh. Maka aula mastumun, kalau kamu bersetubuh baru batal. Tapi Imam Malik pula, taklah sampai setubuh. Sentuh tu maksudnya bila adanya syahwat, kau tunggu setubuh, jenuhlah kita kan. Memang tak batal manjang lah. Jadi ada syahwat. Sentuh ada syahwat, batal. Tapi mereka masih lagi hujah menggunakan
apa yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasul itu Quran. Syafi'i pula kata, mazhab Syafi'i kata, tak, Quran ini walaupun dia daripada benda-benda yang melibatkan melibatkan sastra, tapi ada benda-benda tidak sastra. Antaranya benda melibatkan hukum hakam yang jelas, muhkamat. Melibatkan batal, tak batalnya wuduk ni melibatkan ayat muhkamat. Ayat muhkamat tak perlu sastra-sastra dah. Benda-benda yang muhkamat tak perlu sastra-sastra dah. Maka kalau sentuh, sentuhlah. Maka masing-masing ada hujah masing-masing. Maka walaupun berbeza, tapi masih lagi dalam kepatuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua perbezaan tadi dirahmati oleh Allah dengan hadis Rasulullah mengatakan, iza ijtahada mustahidum. Bila seorang mustahid berijtihad, iza asaba, kalau betul, maka falau ajran, dua pahala je dapat. Kalau akhta, kalau salah sekalipun, tetap juga mendapat ajrun wahidah. Dapat satu ganjaran. Jadi itu benda-benda yang kita nak bawa. Jadi kalau ada yang mengambil keringanan berdasarkan tawaran Allah. Jadi kita ambil keringanan ni berdasarkan benda-benda yang ditawarkan oleh Allah. Maka kita bawa keringanan yang memang datang daripada Allah dan Rasul. Jadi begitu juga dengan kejadian yang pelbagai lagi yang menunjukkan Rasulullah dah bawa dah metod taisir ni. Antaranya peristiwa yang kita biasa dengar, badui. Badui masuk dalam masjid dan dia kencing dalam masjid. Dia ada banyak hadis. Ada hadis yang badui masuk masjid, dia kencing. Ada badui bawa dia punya unta. Kemudiannya unta tadi kencing. Ada banyak bersih-bersih hadis. Jadi yang ini kawan tu kencing sendiri. Maka Rasulullah ajar metod taisir. Jangan menyulit-nyulitkan. Rasul sebutlah, basyiru wala tunafiru. Kamu bawa benda-benda yang memudahkan, jangan menyempitkan. Maka berlakunya peristiwa badui masuk dalam Masjid Nabawi. Bila masuk dalam Masjid Nabawi, selamba je dia kencing dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan. Kencing dalam kuiza Munsat Nurhan kejar. Ini dalam Masjid Nabawi. Lamba je bancut macam tu. Maka bila dia kencing dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan, orang ramai marah. Orang ramai marah. Aduh, dah pegang dah. Pedang dah. Ini memang orang ramai marah. Tapi Rasulullah tenangkan. Rasul bersabda, Rasul tenangkan. Rasul mengatakan, faqala lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa hariqu alai bulihi sajla. Rasulullah SAW bagi tahu pada orang lain, jangan kamu menambahkan dia jadi teruk lagi, jangan merumitkan lagi. Da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia dan wa hariqu ala bulihi. Biarkan, jangan lagi rumit lagi, jangan kejar dia. Sebab dia kencing, kejar, satu masjid dia berlari. Satu masjid kena kencing. Maka suruh jangan. Tak sabar nak kejar lah. Jangan. Da'uhu, biarkan dia, jangan menyusahkan. Jangan tambah lagi masalah. Dah dia kencing. Jangan tambah masalah, jangan kejar dia. Biarkan dia settle benda tu. Tapi apa benda nak buat? Kamu tu pergi ambil. Harikuhu, ambil sebaldi air dan siramkan pada bulihi, pada kencing dia. Maka Rasulullah suruh jangan merumit-rumit kerja. Memang kawan tu dah kencing dah. Tapi jangan tambahkan lagi. Iaitu kejar dia pula satu masjid tu. Jadi jangan tambahkan lagi benda yang dah bermasalah. Tapi selesaikan masalah tadi. Dengan cara apa? Kamu jangan kejar dia, tapi pergi ambil air sebeldi. Ambil air sebeldi, kemudiannya harikuhu ala bulihi. Kemudian kamu siramkan atas air kencing tadi. Rasulullah ajar pula cara menyelesaikan. Selesaikan. Habis kau dah siram tu macam mana? Ini memang tempat dia kencing. Sabar. Benda tadi bila siram aja ada tiga benda. Ada bau, ada rasa, ada warna. Tak ada rasa, tak ada panas, tak ada apa dah. Tak ada nyenyal-nyenyal, ada apa semua. Ada bau, tak ada bau. Rasa, tak ada rasa. Benda tu dah meresap dalam tanah dah. Selesai. Habis. Tak ada tiga tu, selesai benda tu. Tapi basah dia, Ustaz. You. Basah memanglah dah tahu air. Tapi ada tak lagi bau? Tak ada. Ada tak rasa? Tak ada. Warna tak ada apa, tak ada kuning. Tak ada kuning dah. Benda yang ain pun tak ada apa, tak ada dah. Selesai. Tempat tadi, tempat dah jadi suci untuk bersemayang. Maka Rasulullah suruh selesaikan. Jangan rumitkan lagi.
Itu metod taisir yang Rasulullah paparkan dalam tindakan Rasulullah bila berhadapan dengan badui. Itu juga badui yang bawa unta dia kencing dalam dalam masjid. Jadi permudahkan. Macam zaman kita sekarang ni, kalau tiba-tiba ada kencing kucing berak atas ni kan, habis tu kita nak kerat 10 kucing tu, jangan. Jangan dikerat 10, nanti ada yang menangis pula nanti. 10 hari tak sudah menangis. Jadi kita settlekan, pemudahkan kerja. Iaitu settlekan tempat dia kencing, dia berak tadi. Hilangkan tiga benda. Ambil air dia, buangkan air dia. Dah buang air dia, tinggal kesan dan bau. Bila buangkan kesan tadi, tinggal kesan basah dia. Basah tak apa. Sebab Rasulullah tadi siam, tinggal basah aje. Basah tak apalah, memang dia basah. Tapi ada tak lagi ngenyar-ngenyar dia rasa? Rasa bukan dengan lidah, dengan tangan. Tangan pun dia rasa juga. Tak ada rasa dah, najis. Dan bau, ada tak bau? Oh, Ustaz, menyengit bau tai kucing ni. Ambil lah benda yang boleh membuang bau. Ada Febreze. Ambil Febreze. Tembak Febreze tu. Dua kali tembak, settle lah. So, Febreze tak ada. Habis dah. Pergi carilah benda-benda yang boleh membuang bau. Pergi belakang tu ambil apa daun-daun. Macam-macam daun ada tu, ambil lah. Daunnya berbau kuat sikit. Ambil daun apa? Daun pandan. Tenyes situ. Oh, dah perasa pandan dah. Tak ada perasa tai kucing dah. Dah bau bau pandan ya. Okey ya. Saya. Maka mudah kan. Jangan merumitkan. Kucing tu nak masuk je, kejar kucing satu surau. Tak payah. Buang dia, kalau dia datang lagi, dia berak tu selesai. Selesai kan lah. Kita nak syadid sangat pun payah. Sebab benda tadi, benda yang dimaafkan kucing ni, dalam hadis Rasulullah mengatakan, innaha minat tawafinat tawafatu alaikum. Jadi dia di antara binatang yang suka tawaf. Keliling kamu, tawafin, jantan. Tawafat, betina. Jantan betina yang asyik berpusing keliling kita je. Jadi kalau bulu dia kena kita apa semua, dan memang punggung tak basuh pun. Geser-geser bukan kepala je. Kadang badan-badan sekali. Geser kepala, geser badan. Badan tak pernah mandi pun. Jadi benda tadi, benda yang tawafin dan tawafat. Benda yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT melalui lidah Rasulullah. Kalau tak, dia geser-geser melekat bulu tu. Dah najis. Tapi Rasulullah beri keringanan. Maka Rasulullah kata tak najis. Biarkan. Kalau bulu rimau, Ustaz. Bulu rimau tu bukan sekadar najis. Kan kita-kita jadi najis dia. Kita-kita jadi najis dia. Dengap terus. Tapi kalau bulu kucing tak apa. Kalau bulu rimau, dia jadi benda yang najis. Kalau kucing, walaupun rimau juga. Tapi rimau kecil. Tapi tak apa. Tapi kalau rimau besar, itu bukannya pet. Itu bagi sesetengah orang memang pet. Tapi benda tadi bukan benda yang menjadi adat kepada manusia. Jadi benda tadi tidak dianggap sebagai benda yang dimaafkan. Tapi kalau kucing memang benda yang umumul balwa. Bila umumul balwa maka layan je lah. Dah ada gesel-gesel. Takkan kita nak tolak macam tu je. Okey. Itu melibatkan benda-benda yang dipaparkan dalam hadis dan sebagainya. Jadi langkah meringankan dan memudahkan ialah sebagai timbang rasa untuk meraihkan sifat kelemahan manusia. Sebab memang manusia tu ada perasaan lemah. Ada benda yang melibatkan kelemahan. Ada benda yang memang berhajat kepada langkah memudahkan dalam setiap ibadah. Maka ini benda yang diberikan oleh Allah SWT. Berdasarkan pada Al-Quran, yuridullahu ayyukhafifu ankum. Yuridullahu ayyukhafifu ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Maka memang Allah SWT bagi tahu, Allah SWT yuridullah. Allah SWT menghendaki ayyukhafifu ankum, memberikan khafif, keringanan kepada kamu. Wa khuliqal insanu da'ifa. Dan sememangnya Allah jadikan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Dari lemah, wajar diberi keringanan. Jadi bila Allah bagi keringanan, kita kena fahamlah. Mana yang Allah bagi, maka ambil. Maka kalau tak ambil, maka rugilah kita tidak mengambil keringanan. Padahal bila kita buat benda-benda yang berat itu, maka ada orang yang mampu buat benda berat, ada orang tidak mampu buat benda berat. Maka ambillah keringanan tersebut. Sedangkan keringanan itu ialah anugerah daripada Allah SWT.
Bila Rasulullah datang untuk menghilangkan beban-beban dan taklifan yang sukar yang dahulu dikenakan ke atas ahli kitab. Ahli kitab ada banyak benda-benda melibatkan beban-beban yang berat. Mereka kalau kena najis, bukan basuh, potong terus. Potong terus. Demi baju tadi kalau kena najis. Kita baju tu kalau kena najis, basuh lah. Dan mereka ada banyak benda-benda yang berat. Jadi datangnya Rasulullah memberikan keringanan. Keringanan untuk kita nikmati keringanan berbanding dengan ahli kitab yang banyak benda-benda yang menyusahkan pada mereka. Bila melibatkan hari mereka beribadah, tak boleh tangkap ikan. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan, ibadah-ibadah ialah. Kita hari ibadah hari Jumaat, nak tangkap ikan, nak apa semua, tangkaplah. Tapi jangan buat tengah-tengah, tengah-tengah semayang. Nak menyaga, menyagalah 24 jam sehari. Melainkan pada hari Jumaat, pada waktu sedang bermulanya semayang Jumaat. Tapi sebelum dan selepas tu bantai. Itu melibatkan keringanan yang Allah berikan berbeza dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tak dibenarkan. Ada banyak benda yang tidak dibenarkan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi dia langgar juga. Tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Dia letak pukat hari Jumaat. Dia ambil hari Ahad. Ini panggil Yahudi. Dia buat helah macam-macam. Dia kata, kami tak ambil, kami tak tangkap hari Sabtu. Tapi kau letak kan pukat hari Jumaat tu kan? Kami letak pukat aja. Sama lah benda tu. Jadi sebab itulah kita diberikan keringanan yang banyak. Tak seperti orang dulu yang banyak kesukaran-kesukaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka. Dia juga diajarkan oleh Allah dalam doa-doa. Dan doa-doa Allah ajar kepada kita. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Maka Allah ajar dalam Quran. Mohon pada Allah. Minta apa? Minta supaya tidak dihukum. Tidak dihukum. La tu'akhizna. Jangan kamu hukum kami. Pada perkara nasina. In nasina. Pada perkara yang kami lupa. Au akhta'na. Pada perkara yang kami melakukan kesilapan. Maka ini Rasulullah diajar dalam Quran tentang konsep taisir. Maka mohon kemudahan pada Allah. Kalau kami melakukan kesilapan, mohon diampunkan. Kalau melakukan perkara yang terlupa, mohon diampunkan. Rabbana wala tahmil alaina. Wahai Tuhan kami, jangan kamu berikan kami beban yang tidak mampu kami tanggung. Maka minta keringanan. Dan bila kita dah minta keringanan, tiba-tiba Allah bagi keringanan tadi, tak ambil. Itu yang rugi tu. Bukan sekadar Allah bagi, Allah berikan anugerah. Bahkan Rasulullah ambil. Hiya sadaqatu minallah. Ianya anugerah daripada Allah SWT untuk kamu. Maka Rasulullah SWT fakbilu, maka terimalah. Sebab tu fiqh taisir ni, fiqh yang melibatkan anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai satu keringanan yang wajar kita ambil. Ya, mudah-mudahan pada malam ni sebagai satu mukaddimah kepada fiqh taisir, dan mudah-mudahan insyaAllah pertemuan yang akan datang kita dapat siapkan buku ni dan kita akan guna pakai. Tuan-tuan semua boleh tengok, kaji dengan lebih dalam lagi bila balik ke asrama, tengok. Dan juga insyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung melibatkan beberapa perkara instrumen yang macam taisir tapi benda tadi bukan taisir. Antara kita dah bincang tadi apa dia, tatabu' rukhas. Dia nampak macam mudah, tapi dia sebenarnya bukan kemudahan yang Allah bagi. Tapi dia sengaja mempermudah-mudahkan yang mazmum, yang tercela, yang sampai tahap yang haram. Nanti kita akan tengok lebih banyak lagi perkara yang melibatkan benda yang hampir sama dengan taisir. Ada yang dibenarkan dan ada yang diharamkan. Ada yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan mula menerokai dunia fiqh taisir dengan lebih detail lagi insyaAllah. Aku lukau lihaza wa nastaghfirullah li wa lakum. Kalau ada sebarang pertanyaan, kalau ada. Sila.
tidak batal. Cuma walaupun tak batal, lagi bahaya. Walaupun tak batal, lagi bahaya. Maksudnya soalan tadi, dalam Quran mengatakan, bila kamu menyentuh yang berlainan jantina, batal. Tapi sekarang ni jantina sama jantina. Dia jenis LGBT kan. Perempuan sentuh perempuan. Tak batal. Sebab memang hukum dia tak batal. Maka terimalah hukum tu tak batal. Cuma walaupun tak batal, lagi besar masalah dia. Ha, tu kita ubat dengan cara lain. Kita ubat dengan cara lain. Kita juga lelaki dengan lelaki. Kalau pegang perempuan, batal. Tapi ni lelaki-lelaki ni tak batal. Tapi lagi besar dosa dia. Ha, yang tu batal-batal je lah. Tak melibatkan dosa pahala. Kalau melibatkan suami isteri, batal-batal je tu. Tak libat dosa pahala. Ha, tapi yang ni walaupun tak batal, tapi melibatkan dosa pahala. Jadi mereka ni mereka golongan yang sakit. Orang-orang yang LGBT ni dia golongan yang sakit. Maka kena ubat dia. Nak ubat tu kita akan buat forum yang lain lah, perbincangan lain. Dalam Islam ada cara ubat dia. Walaisa zakaru kal unsa. Tidaklah wanita tu sama dengan lelaki dan lelaki tidak sama dengan perempuan. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan lah. Tak ada boleh dia mendakwa saya sebenarnya silap dilahirkan. Lahir dalam tubuh lelaki. Tu yang dia nak jadi perempuan tu. Yang perempuan pula, saya silap dilahirkan. Saya dilahirkan dalam tubuh perempuan. Tu yang cari perempuan juga, dia anggap dia lelaki. Jadi macam-macam musibah. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki dalam forum yang lain insyaAllah. Jadi tapi hukum ni tidak. Tidak batal. Okey. Tak ada ni? Sudah. Orang yang bekerja, bos dia tak bagi dia sembahyang. Boleh tak dia solat jamak? Dia masih belum lagi bermasalah. Sebab apa? Kita ni sebuah negara yang agamanya, agama rasmi negara ni, bukan agama rasmi. Agama persekutuan ialah Islam. Jadi kena gunakan instrumen yang ada. Kena minta. Jangan lembek tengkuk. Dia kata, tak boleh. Kita pun lembek tengkuk. Ya, tak. Sebagai seorang Muslim, dia kena tahu Islam ya'lu wa la yuna alaih. Satu, Islam tu memang ada harga diri dia sendiri. Yang kedua, memang bumi ini, walaupun Akta Pekerja, Akta 55, Akta Pekerja, tidak memberikan hak yang jelas kepada kita untuk sembahyang Jumaat dan sebagainya, tapi kita boleh baca dengan undang-undang lain. Ini kena buka kelas undang dengan Tuan E kita. Jadi, dia tak boleh baca satu je, dia kena baca dengan benda lain. Iaitu baca dengan Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama yang menjadi tuan kepada bumi ini. Maka dia kena hormat. Hak kita sebagai penganut Islam yang nak mengamalkan. Jadi kena perjuangkan dulu. Tapi sambil nak perjuangkan tu, ketika itulah, barulah kita mengambil maqasid. Contoh, kita nak perjuangkan. Biasanya melibatkan sembahyang dia bagi je. Ataupun kita ada waktu-waktu rehat tu yang kita boleh adjust. Cuma mungkin tak sembahyang pada awal waktu, tapi sembahyang pada pertengahan waktu. Tapi yang isu biasa berlaku ialah Jumaat. Jadi Jumaat ni kita kena lawan, fight. Kena lawan dengan majikan kita, fight maksudnya, lawan maksudnya kena suarakan keperluan kita. Tapi dalam tempoh nak dapatkan keperluan tadi untuk dia memahami atau dia tunduk kepada permintaan kita tadi, atau sementara kita nak pergi cari kerja lain, kalau dia tak bagi dah, berapi-rapi tak bagi, maka perlu cari kerja lain. Tapi sementara nak cari kerja lain tadi, ketika itulah maqasid digunapakai. Apa dia? Hifzu al-mal. Menjaga harta. Jadi menjaga harta, melibatkan kerja tadi, jaga harta lah. Maka ketika itulah kita ambil jamak. Kita boleh buat semayang, jamak. Jamak kan, takdim atau takhir. Sebab apa? Sebab dia melibatkan penjejasan. Terjejasnya perkara yang dijaga oleh agama, iaitu hifzu al-mal. Menjaga harta. Jadi kerja tu, gaji tu, harta tu. Maka ketika itulah baru kita boleh ambil keringanan. Setelah kita usaha dulu. Tapi tahu-tahu nak ambil keringanan ni tak boleh. Bila dah usaha atau sambil menunggu buah hasil usaha tadi, ketika itulah kita ambil keringanan. Okey. Ini saya sekat dulu insya-Allah. Lepas ni kita akan sembahyang dan lepas sembahyang kita akan terus dengan munajat yang kita akan buat setiap bulan. Munajat sampailah Pilihan Raya yang akan diketuai oleh
usang ulama pas kawasan Batu insyaAllah. Jadi saya sekat dulu teman kita pada malam ini. Aku qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul asr.